Selamat pagi, selamat malam dan selamat siang para pecinta otomotif Indonesia. Pada video ini kami akan mereview mobil baru Mazda 2 2022. Subscribe, like, share jika video ini bermanfaat. Mazda 2, 2022 siap tantang Toyota Yaris dan Honda City Hatchback dengan varian hybrid. Mazda 2, 2022 sepertinya akan menjadi generasi terbaru dari hatchback kompak Mazda tersebut. Pasalnya Mazda 2 sudah memasuki siklus untuk penggantian generasi tahun depan. Seperti kita ketahui, Mazda 2 yang saat ini dipasarkan secara global termasuk di Indonesia, merupakan versi facelift dari Mazda 2 generasi ketiga yang sudah muncul sejak 2014. Usia Mazda 2 generasi yang sekarang sudah 7 tahun. Sementara itu, Mazda 2 generasi kedua tercatat lahir di tahun 2007. Sehingga rentang waktu usia antara generasi kedua dan generasi ketiga Mazda 2 juga berkisar 7 tahun. Jadi memang sudah waktunya jika tahun depan muncul generasi keempat Mazda 2. Karena itulah, dikutip dari Wapcar Malaysia, All New Mazda 2 dijadwalkan masuk tahap produksi pada kuartal kedua 2022 yaitu sekitar April sampai Juni. Adapun Thailand masih menjadi basis produksi dari Mazda 2. Tersedia varian Mazda 2 Hybrid. Informasi berikutnya yang muncul adalah, Mazda juga akan menawarkan generasi keempat Mazda 2 ini dengan opsi mesin hybrid. Hal tersebut dilakukan untuk memanfaatkan kerjasama teknologi dengan Toyota serta demi mendapatkan insentif pajak kendaraan ramah lingkungan di Thailand. Akhir tahun lalu, Mazda memang pernah mengungkapkan rencana kolaborasi dengan Toyota. Satu di antaranya adalah dalam hal penggunaan Toyota Hybrid System THS. Penggunaan teknologi ini akan terpasang di model SUV yang akan dijual di Amerika Serikat AS, serta model lain berbasis Yaris THS. Sehingga itu artinya, Mazda 2 akan berbagi teknologi THS juga dengan yang diterapkan Toyota pada Yaris. Desain Mazda 2 terbaru juga berubah total. Saat ini memang belum ada spesifikasi teknis dari All New Mazda 2 2022 yang berhasil terungkap.
begitu, beberapa rendering dari media Jepang memperlihatkan jika Mazda 2 generasi keempat akan punya desain yang berubah total. Bentuk bodinya diyakini akan lebih membulat, sementara beberapa sudut mobil dibuat lebih lancip. Misalnya bentuk lampu utama dan lampu belakang yang dibentuk lebih sipit dari model saat ini. Lawan berat Toyota Yaris dan Honda City Hatchback. Kehadiran Mazda 2 2022 ini tentu menjadi ancaman serius bagi Toyota Yaris. Apalagi jika kemudian Mazda 2 generasi terbaru itu juga diboyong ke Indonesia akan berhadapan pula dengan Honda City Hatchback. Jika Mazda 2 juga hadir dengan varian hybrid, maka ini jadi keunggulan bagi Mazda. Mengingat Yaris maupun City Hatchback di tanah air masih hanya dibekali satu pilihan mesin bensin. Kelebihan Mazda 2 yang tak dimiliki Toyota Yaris 2020. Mazda 2 tertutup bayang-bayang persaingan Toyota Yaris dan Honda Jazz. Padahal secara kualitas produk, bisa dianggap paling menonjol. Mendapat penyegaran tahun lalu, membuatnya punya daya tawar kuat di kelas kompak hatchback. Komparasi melawan Yaris pun tak terelakkan. Hatchback kebanggaan Toyota yang dapat pembenahan paras dan bekal fitur. Namun ada sejumlah poin yang bikin Mazda 2 cenderung jadi pilihan. Apa saja? Bahasa desain, paras Yaris boleh lebih segar dari sebelumnya. Tapi bicara wajah, Mazda 2 pemenang kontes. Memang, selera desain tak ada takaran pasti. Tapi yakinlah, banyak yang bakal setuju kalau dinilai Mazda 2 punya kadar estetika lebih tinggi. Baik versi pra-facelift, apalagi setelah disegarkan. Facelift tahun lalu lebih menguatkan kesan minimalis tapi manis. Lampu kabut ditiadakan, membersihkan area muka dari kosmetik berlebih. Menyisakan grill besar dan lampu utama yang menatap tajam. Bisa dibilang, Mazda 2 punya dua wajah. Sporty sekaligus elegan. Dengan itu, ia cocok untuk digunakan banyak kalangan. Mulai dari kaula muda, yang sudah lebih dewasa sampai pengemudi wanita. Semua tampil paripurna dengan Mazda 2. Bumbu penyedapnya, 5 pilihan clear body. Paling menyita perhatian ya andalan sol red crystal metallic dan machine grey metallic. Sisanya ada sonic silver, jet black mica dan snowflake white pearl mica. Varian tertinggi GT memakai sepatu alloy 16 inci berpalang banyak yang sporty. Tipe bawah R dibekali pelek 15 inci. Satu detail kecil yang juga kami suka dari eksterior, posisi spion. Seperti sejumlah mobil modern, spion Mazda 2 tak melekat pada ujung kaca dan pilar, melainkan di bodi pintu. Demikian sekilas info Mazda 2 generasi keempat. Kami masih menunggu informasi selanjutnya mengenai harga dan varian Mazda 2 generasi 4 ini. Salam dari kami, Car 2 Channel.